5.000 mas gitu. Oke. Nanti kalau mau kamar mandi masuk aja warung, posisi ada di belakang warung gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita udah mulai masuk ke area pantainya dan tadi cukup bayar parkir motor aja 5.000. Mungkin masuknya 3.000, parkirnya 2.000. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe. Dan ini suasana parkiran di Pantai Pacar Tulungagung. Itu ada bukit tapi kering. Kalau di luar ada warung juga yang masih dibangun. Dan ini teman-teman tinggal pilih aja untuk area parkirnya, nyari yang adem kayak di sana juga bisa dipakai buat parkir. Jadi motornya nggak kepanasan. Ini padahal hari Rabu ya, bukan hari Sabtu Minggu ataupun hari weekend. Tapi kelihatan cukup rame. Dan ini dia suasana asli Pantai Pacar Tulungagung tuh. Banyaknya muda-mudi cuy yang pacaran tuh. Tuh di gazebo juga ada. Ini suasana asli. Nanti Mang Men tunjukin tuh dari arah kiri, arah kanan. Dan ada beberapa itu apa? Itu lagi mancing jala ikan atau apa itu? Tapi ombaknya lumayan gede. Terus nanti kita nyari air terjunnya, karena infonya ada air terjunnya juga di sekitaran tebing. Nanti kita turun ke bawah lewat sana. Dan pokoknya ikutin terus vlog Mang Men ya di hari ini. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, silakan bisa subscribe dulu channel Mang Men TV agar channel ini semakin berkembang dan terus memberikan referensi tempat liburan buat kalian semua. Mantap. Karena ini udah mau 11:30, jadi cukup panas, jadi kita ngeri makan dulu lah, istirahat dulu, baru nanti kita turun ke bawah ke pantainya. Oke, mantap. Kalau di sana juga masih proyek pembuatan warungnya, dan berarti ini salah satu warungnya ya. Kita matiin aja teman-teman, udah suara soundnya. Oke, teman-teman. Jadi ini Mang Men mau turun ya ke area pantainya, dan begini teman-teman bisa lihat suasana sekitar pantai. Kita turun lewat tangga. Tadi kita bisa parkir juga di sana. Dan ini kita turun lewat tangga. Bener ya, banyaknya muda-mudi, ciwi-ciwi dan juga cowok-cowok yang di pacaran mungkin. Tuh, ini bisa buat spot foto juga. Tuh. Padahal ini panas. Padahal ini panas, cuy. Tapi masih ada aja yang pada
lari-lari di pantai. Das. Dan kita ke sebelah sini dulu. Dan beginilah panas-panas jam 1 siang. Nih. Ada yang lagi jala ikan juga nih teman-teman. Kalau ke sana bisa sih. Kita coba ke sini. Oh. Kita kita nyari tempat adem. Nah, kita explore sebelah sini. Wow. Tuh, ada yang lagi jala ikan. Begini suasananya teman-teman. Tuh, tebing-tebing, sekitaran pantai. Panas teman-teman, kita nyari yang adem, ternyata tidak ada tempat adem. Tuh. Padahal ini panas. Ini mantap. Airnya jernih, mandi enak emang ini. Banyak karang juga, apalagi sebelah sini. Tuh, lumayan rame ya. Kesana juga masih bisa kayaknya. Tuh. Cuman ya di sini aja udah puas ya. Karena pantainya lumayan luas apa sih? Enggak ya. Lumayan luas sih kalau masuk Mamen. Mantap. Udah yuk kita naik lagi. Kita nyari footage video di tempat lain karena air terjunnya nggak ketemu, mungkin lagi kering sungainya. Nanti kapan-kapan lah, next time kita kesini lagi pas musim penghujan biar air terjunnya ada. Oke, mantap. Kita naik lagi. Yuk kita nyari spot yang lain. Tuh, ini view dari sini. Oke, teman-teman, jadi mungkin cukup situ aja, sedikit review suasana asli Pantai Pacar Tulung Agung di edisi weekday yang lumayan cukup ramai.
Dan untuk rute jalannya tadi Mamin juga udah bikinin. Jadi nanti Mamin pisahin ya untuk video di Pantai Pacarnya dan juga rute jalannya. Biar jadi referensi buat teman-teman yang mau kesini, kondisi jalannya sekarang seperti apa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terakhir, Mamin pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.